Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bosku bersama Rahman Usiri. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Oke bosku, di video kali ini Rahman Usiri bosku, buat kalian para pencinta adenium di seluruh penjuru dunia, juga utama buat Rahman Usiri, yaitu penjuru, seluruh penjuru Indonesia bosku. Oke, salam sukses dari Rahman Usiri bersama Rahman Usiri. Sudah mungkin banyak kalian yang rindu sama Rahman Usiri bosku. Di tengah triknya matahari siang hari ini bos, puasa kelima Rahman Usiri bosku. Oke bosku, di video kali ini Rahman Usiri pengen berbagi tips tutorial perawatan buat kalian bosku. Oke, sebelum Rahman mulai, jangan lupa kalian subscribe dulu, like and share videonya bos. Tonton sampai habis di videonya bos, biar kalian paham, biar kalian juga bisa ngerti caranya bagaimana ganti media tanam, juga media terbaik untuk adenium, perbandingannya pakai apa aja Rahman Usiri. Rahman akan kasih tahu buat kalian semua bosku. Yuk langsung aja kita sama anak-anak dan tim Rahman Usiri bosku. Oke bosku, di belakang Rahman Usiri ada cinole ya. Kita mau apa sih namanya, ganti media, ngaduk media, perbandingannya media tanam adenium dan Rahman Usiri itu pakai apa aja selama ini sekitar 20 tahunan Rahman Usiri bergelut di adenium bos. Jadi biar kalian tahu Rahman Usiri pakai apa aja. Oke. Okay. Cing. Itu apa cing? Ini kapur dolomit. Kapur dolomit. Oke, okay, bosku, di sini ada sekam bakar ya, bos. Sekam baru. Sekam bakar ya, bos. Ini mau ngaduk berapa karung, cing? 5 karung. Ya. Yeah. Kita mau ngaduk. Ini perbandingannya bosku ya. Cara ngaduknya juga media tanamnya kayak gini bos. Ini satu karung baru dituang sama tinole. 2 karung sekam baru ya bos. Dan juga Rahman nanti bakal ngebahas bagaimana caranya menggunakan media bekas kembali, karena banyak banget pertanyaan di kalian tentang bagaimana menggunakan, apakah bisa media bekas itu digunakan kembali. Tentu saja bisa bosku ya. Makanya jangan lupa kalian tonton semua video-video Rahman Usiri bos. Yes. Ini 3 juga. 4 ya. Yeah. Dan juga oke, 5. Ya bosku. 5 karung sudah ya bosku, perbandingannya nanti kalian tahu sendiri. Rahman pakai apa aja. Cing, setelah itu pakai apa cing? Pupuk kandang. Pupuk kandang, ya Rahman Usiri utama pupuk kandang itu yaitu OMB ya bos, tai kambing. Itu utama banget, pupuk herbalnya Rahman Usiri bos, pembantu nutrisi di media tanam, yaitu cuma pakai tai kambing. Habis sekam bakar ya bos, langsung pakai tai kambing bos. Cing, ini tai kambing baru apa lama cing? Baru sekali, masih hangat. Masih, maksudnya baru masih keluar dari hangat. Enggak juga. Jadi tai kambing udah fermentasi ya bos. Tai kambing yang udah Rahman timbun sekitar 2 sampai 1 bulanan, 2 minggu sampai 1 bulanan. Jadi jauh lebih bagus. Rahman Usiri itu menggunakan tai kambing yang udah dipermentasiin atau udah ditimbun lebih lama ya bos, jadi bukan baru banget keluar dari itu ya bos, ya dari anu ida begitu dah ya. Jadi perbandingannya berapa cing? Ini 5 karung. Perbandingannya setengah karung. 5 setengah itu ya cing ya. Setengah. Jadi dibandingannya setengah ya bos, 5 setengah ya bos, 5 karung sekam bakar juga setengah tai kambing, setengah karung tai kambing ukuran karung berapa cing itu? Karung 60 kilo. 60 atau 50? 60. 50 kali cing? 50 mah. Iya, 60 mah. Jadi oke, ukuran 50 kilo. Ukuran 50 kilo ya. Jadi 25 kilo ya, 25 kilo tai kambing ukuran 50 kilo karungnya. Terus berstairnya habis ini apa lagi cing? Ini kapur. Jadi pakai kapur dolomit ya di sini bosku Rahman Usiri. Pakai kapur dolomit. Perbandingan dolomit itu 55 ya, yeah. Sama sekam bakar. Jadi sekilo kapur dolomit bosku. Oke bos, setelah itu ya
kita ganti. Kita pakai kapur dulu, Mit. Raman Usyari menggunakan pasir Malang. Di sini pasir Malang yang sedikit kasar juga sedikit halus, ya. Yeah. Tuh, pasir Malangnya, Bos. Jadi biar agak poros ya, Bos. Poros. Pasir Malang pakai berapa, Cing? Pakai 3 karung. Jadi perbandingannya, Bos, dia 5. 3 pasir Malang, 5 sekam bakar, setengah karung itu setengah karungnya teh kambing dan 5 kilo pakai kapur dolomit ya, Bos. Penggunaan dolomit itu untuk menjaga media tanam dari pH atau zat asam ya, cepat kadaluarsanya, cepat nutrisinya hilang, yaitu pakai dolomit ya, Bos. Jadi kita perkembangannya jadi adenium itu jauh lebih bagus. Dan kegunaan pasir Malang itu jauh lebih poros ya, Bos. Agar lebih poros media tanam adenium, Bosku, gitu ya. Tonton sampai habis, Bos. Ini langsung diaduk ya, Cing? Aduk. Langsung diaduk, Bos. Nah, ini ya, Bos, yang kalian tanyain selama ini, Raman Usyari menggunakan apa dan pakai apa, medianya seperti apa ya, kayak gini, Bos. Raman gak umpet-umpetin buat kalian, Raman buka buat kalian, Raman kasih tahu buat kalian semua para pencinta adenium. Kayak ginilah, ya. Ntar langsung digunain bagaimana cara penggunaannya. Langsung Raman kasih tahu sama kalian, Bos. Jadi benar-benar poros banget, medianya poros ya. Mungkin kedepannya Raman akan kasih tahu sama kalian media apa aja terbaik adenium buat di daerah-daerah kalian di seluruh penjuru Indonesia, daerah Kalimantan, Sumatera, juga daerah-daerah lainnya yang jauh dan susah buat ngedapetin yang namanya sekam bakar atau pesak kulit padi ya, Bos. Jadi kayak gini, Bos, poros banget. Dan Raman juga mau kasih tahu cara penggantiannya, Raman pakai apa aja. Yuk, tonton sampai habis, Bos. Ya, Bosku. Jadi pergantian media tanam adenium itu terbaiknya sekitar, dan bagaimana kita tahu stoknya adenium, Bos, kayak gini ya, Bos. Jadi udah ada perlambatan dari nutrisi pucuk muda, pucuk daun mudanya itu udah ada perlambatan, Bos, ya. Udah nggak stabil lagi, berarti dan kemungkinan nutrisi di medianya itu udah kurang bagus ya, Bos, karena udah mulai stuck daun-daun adeniumnya itu udah mulai stuck, Bos. Udah mulai perlambatan pertumbuhan daunnya, berarti nutrisi di media tanamnya itu udah nggak bagus. Oke, Bos. Jadi di sini Raman Usyari menggunakan pot batu ya, Bos. Jadi jauh lebih nyentrik penampilannya itu, yaitu sepatu ya, Bos. Sepatu itu pot ya, ibarat sepatu kita. Jadi jauh lebih cantik kalau sepatu kita tuh yang berbrand lah gitu, ya, Bos. Jangan kita pakai jas, bawahnya sandal jepit. Jadi nggak pantas, Bosku. Cing, itu dialasin apa, Cing? Ini bolong, kasih kawat. Kawat nyamuk ya, dikasih kawat. Apa sih ini yang empuk? Kawat-kawat empuk. Kawat empuk. Kawat bonsai. Kawat bonsai. Kawat empuk. Oke. Ya, Bos, kayak gini, Bos. Jadi penggunaan pot batu seperti ini, Bos. Jadi kita alasin bolongnya itu pakai kawat, dan Raman di sini menggunakan pasir Malang ya, Bos. Jadi biar poros dia, airnya jatuh jauh lebih poros. Kayak gitu, Cing. Langsung dieksekusi, Cing. Weh, medianya poros banget, Bos. Jadi nutrisinya tuh bagus. Cing, gunain apa nih, Cing? Ini Decaster ini. Oh, Decaster. Dan Raman di sini juga menggunakan Decaster 13-13 ya, Bos. Jadi Decaster seimbang, diaurin kayak gini, Bos.
Yo, iya kan, diaurin kayak gini jauh lebih dasar, bagus, banyak lebih bagus. Wet, wet. Berat banget. Nafsunya, bro. Bonggola ya kan, wow. Jadi nggak sembarangan ya, kita pakai di sini pot segi 6 ya bos, segi 6. Jadi kita cari sudut pandangnya. Ye, yeah, depannya cing ini. Depannya ini. Ye. Yeah. Ini depannya dia. Oke. Okay. Langsung dieksekusi cing. Kalau gitu. Sudah terlihat bos, jauh lebih bagus, jauh lebih nyentrik ya cing ya, lebih tampan ya, gitu lebih, pertumbuhannya lebih ganteng, lebih wadadau gitu ya, lebih bungkuk biar jadi, pertumbuhan bem bem biar jadi, pertumbuhan bem bem bem. Jadi pasir malangnya dilapis ya, dilapis ya, di bawah, di atas juga, di atas juga, di tengah. Wih, akan jauh lebih nyentrik bosku. Jadi kayak gitu bos, cara pergantiannya juga kita pakai topping. Ini namanya topping nih cing. Ya, yeah, ini topping. Kegunaannya topping pasir malang di atas media itu bos. Jadi kita ketika penyiraman itu air itu langsung menyerap. Jadi nggak bangsret ya, yeah. Nggak nyiprat ke badan adenium. Jadi bisa bisa menyebabkan, tidak menyebabkan kotornya badan-badan adenium tuh bos dari media tanam karena ada topping pasir malang bos. Kayak gitu caranya bosku. Oke ya bos, nanti kedepannya Raman juga akan berbagi tips tutorial lagi sama kalian bagaimana caranya menggunakan atau daur ulang kembali media bekas adenium. Jelas jauh bisa banget ya bos, bisa banget diganti lagi, dipakai lagi buat media adenium lagi bosku. Keren kan bos jadinya. Yoi. Oke, sekian ya bos dari Rahman Huseri, gitu aja. Semoga bermanfaat buat kalian para pencinta adenium di seluruh penjuru dunia, utama untuk seluruh penjuru Indonesia bosku. Jangan lupa kalian subscribe, like, and share videonya bos. Semoga bermanfaat buat kalian bosku semua. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Salam Rahman Huseri dari Kota Tangerang bosku. Jaya selalu ada di Indonesia. Sekian. Kita akan berjumpa lagi sama Rahman Huseri bosku.